di pelabuhan. Kita tadi habis jalan-jalan. Pokoknya untuk teman-teman, selamat di channel saya kembali. Yang udah menonton, terima kasih banyak ya teman-teman ya. Oke. Saksikan terus video dari saya seputaran L300, biar nanti semua pecinta mobil L300 yang menonton, pokoknya saya ucapkan terima kasih banyak. Untuk teman-teman yang sudah menonton, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video dari saya. Oke. Masuk. Iya, Pak, api mana? Ya, oke, teman-teman semua. Ini kita lagi di pelabuhan mana ini? Sunda Kelapa. Kita membawa kreng si putih ya, membawa si komeng. Si komeng ini berarti putih sama Roman. Roman si ketek putih. Oke, saksikan terus video dari saya bersama saya di kenalin namanya Mas siapa? Nama Andika. Andika dari band apa Mas? Dari band apa? Bencong. Masuk deh. Ini teman saya dari mana Mas? Dari Ngawi. Nama siapa? Steven. Sunda Kelapa. Ini di sini khusus kapal barang ya teman-teman. Kapal kargo, logistik, pengiriman barang-barang di sini banyak tujuan. Barangkali teman-teman ada yang mau kirim barang-barang ke luar daerah, langsung aja ya teman-teman. Ini cari kapalnya, ini gudang-gudangnya pakai ke peti kemas bisa, curah juga bisa, kiri. Dia merasa lebih besar, makanya begitu. Pak saya terus. Ya salam. Oh iya, untuk masuk pelabuhannya bayar 5.000 ya teman-teman, untuk roda 4 ya. Bayar 5.000, sepeda motor 3.000. Mungkin kalau roda 6, roda 10 dan sebagainya mungkin agak nambah biaya teman-teman. Berarti kita akan aja. Oke teman-teman, kita menuju pelabuhan kapal kayu atau Pelra.
pelayaran rakyat. Di Sunda Kelapa ini dulu pertama kali pelabuhan ada di sini ya teman-teman, zamannya Belanda. Ini Belanda dulu pertama kali masuknya Indonesia dari sini. Nanti kita kasih videonya sana ya. Video perang? Bukan perang, video itu somai, jualan somai. Ini kawan kita. Halo coy. Halo, mantap. Boleh wae. Ya teman-teman, kita udah sampai di Velra ya teman-teman. Tuh kapal kayu sini banyak nih. Ini apartemen, ada apartemen juga, siapa yang mau menginap silahkan hubungi calo. Ini juga calo, ini berdua ini calonya ini. Nah ini ya teman-teman, indah bukan pemandangannya di pelabuhan Sunda Kelapa sore hari. Ini sepi karena udah hari-hari mendekati lebaran ya teman-teman. Lagi pula juga hari libur, mungkin udah pada libur ya, udah nggak ada kegiatan. Kapal kayu. Dulu di sini belum ada kapal besi ya teman-teman. Jadi kapalnya masih perahu. Tuh kapal paling tua nih. Kapal apa ini namanya? Ini kena ombak, biasanya pernah melepuh. Mungkin udah senior, gak apa-apa. Ini mancing. Iya, ini sih mancing barang. Ya teman-teman, kapal tua. Numpak oleh, numpak oleh numpak tol tapi aja nyetir. Teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton kami. Nah, sampai jumpa kembali di video kami selanjutnya ya. Kita udah mau lebaran, apabila ada salah penayangan kami, ada salah tutur kata, kurang lebihnya dimohon dimaklumi. Oke. Kami minta maaf yang sebesar-besarnya dari kami tim Otomotif Channel. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Dadah.